Halo halo guys, welcome back ya guys ya, welcome back to my channel guys. Oke guys, jadi di video kali ini gua bakal main magic chest ya guys ya. Sebenarnya gua gabut sih guys, gua bingung guys mau main apa gitu guys. Mau main pedereng tapi lagi bosen guys. Jadi ya gua main magic chest aja guys, kalian gua kontenin gitu kan. By the way, gue jarang banget ya bikin konten kayak gini ya guys ya. Ya ambil purify aja guys. Oh ya guys, di sini gua main pakai Tars 3 ya guys ya. Gua mau mencoba itu guys, combo mager guys. Kali aja bisa gitu kan. Dan untuk formasinya gua ngasal sih guys, soalnya gua bukan pro player magic chess guys. Kalah sih ini kayaknya. Dia dapat itu ya, apa namanya ini? Elemental ya guys ya. Gue sebenarnya mau bikin elemental dulu guys, elemental sama maki lah. Oke, dapat satu bintang dua ya guys ya. Waduh, udah level 5 anjir. Dia langsung upgrade level guys. Dia juga main Tars 3 ya guys ya. Wah kalah ini mah. Untung aja cuma 7 guys. Aduh, dapatnya kayak gini lagi. Gua ngincernya kalau nggak make elemental malah dapat yang ginian. Gua ambil astro aja guys. Oke, lawan Tars lagi guys. Tapi ini Tars yang pakai skill 2 ya guys ya. Bisa sih ini harusnya. Alah. Oke, menang sih. Nah, menang kan. Aduh, dapat apa ini guys? Di urutan ini lagi. Gua mau ambil buku guys, kalau bisa ya guys ya. Soalnya gua mau bikin elemental magi guys. Nah, dapat buku airnya guys. Biar cepet gitu ultinya guys. Uranus, let us commence. Ini taruh sini aja. Aduh, kurang lagi elementalnya. Oh iya, kalau pakai Tars skill 3 ini usahain menang ya guys ya, di early game itu guys, biar nggak terlalu rungkat gitu nantinya. Oke, menang lagi guys. Semoga aja ini diberi kemudahan ya guys ya. Ada Lancelot guys. Oke, ambil dulu, ganti ini guys biar aktif gitu.
Walah, sirena gua kelok anjir. Walah, guys. Ya elah, kalah dong. Wih, kill satu lagi dong. Oke. Setidaknya ngurangin damage ya, guys ya. Anjir lah emang. Aduh, ambil apa ini? Memperoleh dua equipment chest ini aja lah. Oke, dapat ini ya. Ambil ini sama, nah, concentrate energy buat kayak gini aja. Dapat konsentrat energi lagi guys, karena gua bikin magic, jadi ya gua ambil magicnya aja ya. Ini lumayan, ambil dulu guys. Upgrade dulu. Oke, sementara kayak gini dulu ya guys ya, semoga aja masih bisa menang guys. Untung aja itu untuk skill Laylanya di sebelah situ semua guys, kalau enggak ya udahlah, nggak bisa ulti tadi. Aduh, keras banget musuhnya guys. Mana dapetin Selena itu agak susah lagi, padahal 3 gol guys, tapi susah anjir. Kalau nggak dibikin lagi itu keluar terus guys, tapi kalau dibikin nggak keluar-keluar anjir. Ini kalau gua paksain ya guys ya, sampai late game nanti cuma satu bintang aja itu guys. Agak pusing sih guys ngertiin sistemnya Muton itu guys. Waduh, lawan nature anjir, lawan kangkung guys, apakah masih bisa menang guys? Hero gua bintang 1 semua guys, cuma berapa sih tadi yang bintang 2 guys, itu pun hero murah ya guys ya. Hypernya aja gua taruh di bintang 1 guys, tapi ya bersyukurlah masih bisa menang guys. Semoga aja ini dapat, kalau nggak Gatot itu guys, kur guys, incaran gua cuma 2 itu sih guys, yang penting dapat 2 itu udah enak nanti guys. Ada ini, ambil dulu lah. Upgrade, masukin ini kan sama ini. Nah, oke, elementalnya jadi guys. Mianya bintang 3 guys. Lancelotnya ke situ lagi. Harusnya bisa sih guys. Nah kan. Oke, masih dikasih menang ya guys ya. Masih menyala guys. Dengan darah 81 ya guys ya. Semoga aja bisa bikin Tars 3 mode Titan guys. Oke, ada core guys. Gua mau ambil core dulu guys. Yang penting dapat core itu udah enak sih guys. Oke, nggak apa-apa guys. Gua sebenarnya mau ambil buku guys, tapi nggak apa-apa lah, ambil core dulu guys. Soalnya hero-hero 5 core itu agak susah anjir dapetinnya. Kadang dapat juga nggak sesuai ekspektasi gitu. Oh, ganti aja kali ya. Nah, ini cocok ini guys. Cocok betul lah. Ngapain gak gua ganti ya? Aduh, terlambat guys. Walah, malah ke situ. Aduh, kesalahan tadi.
Buset, buset. Gua lupa, guys. Menang gak sih? Oke. Ayo, guys, menang dong. Oke, menang ya, guys. Gua kira bakal kalah tadi, guys. Soalnya itu gua ke masukin situ ya. Apa masih bintang 1, guys? Saatnya kita cari hero 5 gold ya, guys ya. Ini jual dulu aja, guys. Gak terlalu penting soalnya. Ini upgrade. Coba lah sini lah. Oke, lawan Tars skill 3 juga, guys. Waduh, ini mana Selena sih? Apa ini namanya? Karina, guys. Ke situ pula. Waduh, ini mah kalah, guys. Wah, pecah win streak gua, guys. Mana satu gol lagi? Satu itu lagi. Menang anjir. Oke, masih menang, guys. Gua kira kalah, guys. Yang ini aja. Oke, dapat katut, guys. Dapat gol lagi ya. Nah, ini juga. Aduh, nggak sempat jualin anjir. Nggak apa-apa, habis ini kita jual-jual semua, guys, hero-nya, guys. Ambil itu kucing sama ini aja. Nah, oke, kita jual-jual dulu, guys, hero nya guys, biar enggak kebanyakan, guys. Oke, dapat core lagi. Ayo, sempet-sempet, guys. Ayo, 5 core. Nah, ini lagi. Oke, dapat ini, guys. Udah aktifin aja langsung. Let's go. Nah, dapatnya juga udah level 2, guys. Saatnya nyantai ya, guys ya. Kena Molina lagi. Udah, pokoknya udah enak ini, guys. Kalau udah kayak gini, guys. Nah, langsung bintang 2, guys. Oke, masuk kandang auroranya, guys. Ini mah udah enak ini, guys. Tinggal nunggu menang aja, guys. Tuh kan. Apa itu sinergi, guys? Kalau buat Tars skill 3 itu apa itu sinergi, guys? Kalian lihat ya, itu nggak ada satupun yang nyala, guys, sinergi gua ya, guys ya. Kita lihat, guys, siapa nanti, guys, yang rank 1, guys. Masukin lagi core-nya, banyakin core aja, guys. Ini ngapa lagi Minotaur gua, guys? Oke, lawan yang ini lagi, guys. Tadi mirror-nya apa ya? Gua nggak nyadar, anjir. Alah ya, ese dong, langsung menang. Oke, ambil apa ini?
ambil ini aja ya, konsentrat energi aja guys, buat si minotornya guys, atau enggak buat si auroranya juga bisa sih guys. Oke, skornya bintang 2 lagi guys. Oke, kayak gitu aja, sama aja anjir. Oke, sesama Tars ini guys, Tars skill 3, siapa ini yang menang guys? Sama-sama hero legend juga guys. Waduh, itu udah level 3 lagi itu, udah bintang 3 guys. Untuk claymore-nya ya guys ya, tetap kalah sama si Gore guys. Emang itu Gore itu emang gak ada obat guys di Magic Chess ini ya guys ya. Gore sama Gatot itu guys, kalau udah tuh hero bintang 3 udah rata udah. Oke, minotornya akhirnya bintang 3 ya guys ya. Banteng ungu ini emang mantap juga ini guys, sekali ketuk satu map ambiar pokoknya. Oke, ini musuhnya kayak gini ya. Nah, kebetulan lawan yang itu guys. Waduh, nggak bisa ulti lagi tuh minotaur gua guys. Untung aja si Gore-nya langsung ulti guys. Nah, tuh lihat. Cedar, hilang dong langsungan. Apa itu kangkung? Counter sejati kangkung ini bos. Oke, bintang 2 ini juga guys. Kita ganti katornya, pasang semua aja dah, ngapain diganti anjir. Oke, dapet kayak gini guys, ambil glowing one nya aja guys, sama Bloodwing ya guys ya. Pokoknya bikin magic aja guys. Udahlah, ini musuhnya auto rata ini guys. Oke, Tars musuh udah bintang 3 semua guys, 3 hero tapi ya guys ya, 3 hero bintang 3, anjir langsung rata punya gua guys. Wah, gimana ini guys? Punya gua masih jauh anjir dari bintang 3 semua guys. Aduh, lawan yang tadi dong. Buset dah. Oke, nggak apa-apa guys, soalnya dia cuma 3 hero guys, jadi lebih cepet ya guys ya. Oke, bintang 3 yang ini guys, akhirnya guys. Gua belum nyoba sih guys, ini kalau dikasih kayak gini bagus nggak guys, coba guys. Waduh, nggak terlalu sakit anjir, taunya mending taruh di Gatot aja tadi guys. Oke, langsung kelar guys. Oke, ambil apa ya? Oh, ambil ini aja guys, Astro aja ya guys ya. Nah, kalau kayak gini kan bintang 3 semua gitu, tinggal balikin aja ini, taruh di sini. Aduh, nggak sempet ganti guys. Oke, sempet ya guys ya. Oke, menang mana nih?
Oke, langsung rata ya guys ya. Kita lihat guys, duel ya guys ya, dua tars tiga bintang guys, dua tars skill 3 ini guys, duel ya guys ya. Oke, ini match penentuan ini guys kayaknya guys. Kita lihat guys, mana ini yang menang guys. Gatot gua coba udah Astro ini guys. Yang ini pakai Astro ini ya, Magic Crystal guys. Jadi sama aja ini Astro guys, 3 Astro ini berarti. Waduh, langsung diganti guys, langsung dipindah. Kita lihat, wah cedar. Kita lihat nih, oke. Nah, menang akhirnya guys. Akhirnya rank 1 ya guys ya. Tadinya gua nggak mau ambil itu guys, kristal Astro guys. Tapi kalau nggak gua ambil takutnya kalah ya guys ya. Jadi gua ambil aja, aktifin Astro 3 guys. Oke, nah ini hasil pertandingannya ya guys ya. Untuk line up-nya ya, ya kalian nggak perlu bikin line up lah ya guys. Soalnya mainnya Tars 3 itu yang penting hero-nya guys. Oke lah, mungkin cukup sekian ya guys ya video dari gua. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like guys. Sampai jumpa di next video.